Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kegiatan rutin mingguan ngupi bebahong, Senin tanggal 8 Mei tahun 2023 di Aula Kagungan Setdakap. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Dr. Tandes Adi Utama, didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Wasisno Sembiring, dan Asisten Bidang Administrasi Umum Ismet Inoni serta dihadiri staf ahli bupati serta kepala perangkat daerah. Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Sosial Jaimin SIP menjelaskan mengenai penyaluran bantuan pangan beras dari Pemkab Lampung Barat, yang jumlahnya sebanyak 33,5620 kg beras yang diperuntukkan kepada 33.562 penerima. Lebih lanjut, Jaimin mengatakan, pendistribusian beras tahap pertama telah selesai dilaksanakan. Sementara untuk pendistribusian tahap 2, akan dilakukan pada bulan Mei ini. Penyaluran bantuan beras dari Pemkab Lampung Barat yang bekerja sama dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional, pendistribusian tahap pertama telah selesai dan tahap kedua akan dilakukan bulan Mei ini, ujarnya. Menanggapi hal itu, PJ Sekda berharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak inflasi. Tujuannya agar keluarga yang terdampak inflasi selalu memiliki akses terhadap pangan pada harga dan volume yang ideal bagi kebutuhan dan kesehatan. Dengan adanya penyaluran bantuan beras ini, saya berharap jangan pernah dinilai dari segi ekonominya, namun lihat upaya pemerintah dalam membantu masyarakat, pungkasnya. Suhartato Translife STV melaporkan. Walaupun dia tahu seri A itu ada. Jadi, cukup ya Bapak-Ibu sekalian ya. Pak Pali, ada Pak Ismet. Terima kasih, mohon izin Pak Sekda. Tapi masih berkutat di BBM begini. Dari rangkaian cerita rekan-rekan, tahun yang akan datang akan terjadi lagi yang seperti ini. Ya, ini pasti akan terjadi. Kenapa? Kalau itu menjadi fiktif, ya, dengan ketidak kekuasaan kita terhadap pom bensin dalam hal tolong dong tintanya ditebalkan, tolong dong tintanya yang berkualitas. Ini pasti akan terjadi apa yang terjadi di dinas sosial, ya. Contoh tahun temuan BPK Pak Sekda, BE. Bapak-Ibu sekalian ya, Pak Kepali, ada Pak Ismet.
tapi mau diinvest saja. Tapi masih berputar di BBM. Begini, dari rangkaian cerita akan datang, tahun yang akan datang akan terjadi lagi yang seperti ini. Ya, ini pasti akan terjadi. Kenapa? Kalau itu menjadi kepikir, ya, dengan ketidak kuasaan kita terhadap kompetensi dalam hal, tolong dong tintanya ditebalkan, tolong dong tintanya yang berkualitas. Ini pasti akan terjadi, apa yang terjadi di ya, betul. Tahun, semua PPK, Pak Sekda, BE.